Okay guys, halo. Saya mau bikin vlog, tapi kali ini saya lagi di lagi di Sepang, Malaysia untuk nonton MotoGP. Ada cerita unik sih ya. Jadi saya itu nggak ada rencana sama ada rencana ke Malaysia untuk nonton MotoGP, tapi ternyata travel agent yang sebelumnya batal semua. Jadi cuma Sabtu Minggu itu harusnya ada di Sepang, Malaysia, tapi semua batal. Jadi saya baru hari Minggu ini. Nah, Jumat Sabtunya kemana? Jadi saya memang nekat, modal sendiri, terus jalan-jalan sendiri, cari-cari info sendiri, ke Batam dulu, lalu Batam Singapura, di Singapura lanjut ke Malaysia, dan akhirnya sekarang nyampe di Malaysia. Wow banget sih. Nah, ada apa aja di Sepang? Jadi kayak gini, ini di pintu utama masuk ada race kayaknya ya. Dan ini boot dari Yamaha. Kita masuk dulu deh. Oke. Boot dari Yamaha. This is official Yamaha boot-nya. Jadi ada Yamaha R6 R1 cross plan. Ini R6 R1. Ini R1, R1 MT10. Ada R1, ada ini yang dipakai Toprak juga. Ini R1 yang anniversary. Wow. Ini kayaknya motor yang dipakai balap ya, soalnya bannya ada bekas scratch. Kayaknya bekas yang dipakai balap ini. Ini buat Yamaha. Yuk kita lanjut ya. Ini R7. R7 keren juga ya. Coba saya ngambil foto dulu pakai. Ini M7. Ya, R ya. Ini Yamaha R7, RP2. Keren juga ya. Ini 2 silinder sih, tapi wow, buset keren tampilannya. Saya baru pertama kali lihat ini Yamaha R7. Keren juga anjir. Keren bangsat. Kalau di Indonesia sih cam banget 2 silinder sport kayak gini, keren lah. Harusnya sih laku karena bentuknya sporty, ramping, terus 2 silinder, yang artinya cocok untuk perjalanan Indonesia. Kayaknya kalau masuk Indonesia sih ada duit beli deh. Oke, kita lanjut. Ayo bun. Oke, bagaimana kan hari ini ialah hari yang terakhir kita akan berada di sini. Jadi saya belum menunjukkan tiket. Jadi di sini area free masuk. Ini Ducati. Kita mau masuk booth Ducati ya. Ya. Nah, ini dia Ducati 1199. Wow, 1299. Jadi kita sanmorinya di sini. Lihat-lihat motor Ducati, komplit banget line up-nya. Ini sanmorinya di sini aja guys. Merchandise ya, ada baju balap. Berapa nih? Let's come in. You can pay it until we survive. Our Sumbalagera. Berapa ini? Wow. 850 ringgit. Only 500 ringgit in the world. Ini berapa nih? $550. Yang mana? Itu
polo shirt. Iya, diskon 30%. Tapi ya udah kita keluar aja emang. Diskon 30 jadi berapa? Tapi nggak terlalu tertarik untuk beli merchandise. Karena nggak punya motornya. Dah masih panjang banget gila. Jadi satu entrance ini semua kesini, semua booth di sini ya, keren banget sih. Ini jangan bandingin sama Mandalika ya. Soalnya Sepang lebih senior, datang duluan, dibangun duluan, jadi nggak bisa compare apple to apple sih. Tapi ini keren banget Sepang. Oh Rapido nih, Rapido. Brand Rapido, dia kayaknya brand Malaysia ya. This is Honda. Cuman masih banyak yang lainnya sih, KTM dan lain-lain. Cuman, oh ini ada. Saya mau beli dulu merchandise deh, pakai baju Ducati. Kali aja ada baju Ducati. Nah kita ada di booth Suzuki, kita mau lihat nih Guess FRR, wow, yang punya Johan Mir. Johan Mir keren ya SPG-nya. Istriku mana sih? Enggak ada. Nah ini Guess FRR yang kayak punyanya Brian nih. Ini juga ada GSXR. Aduh, jadi pengen moge lagi. Udah, jadi kita tebus tiketnya, tapi ke toilet dulu. Tebus tiketnya, kita ke toilet dulu. Cuacanya nggak begitu panas sih. Hai, kamu kemana aja? Apa ini? Afif. Wow, Brutale. MV Agusta. Brutale, ada F3. Ah, oh, udahlah racun semua di sini mah. Moto One Racing juga ada di sana tuh. Moto One, brand-brand modif Moto One. KTM, Kawasaki, ada Ariete. Wah, banyak banget nih, racun semua. Sui dan lain-lain. Lah, masuk sini enggak pakai tiket. Nah, nanti tiketnya di sana di depan. Ya, maksudnya teh Indonesia kau. Oke, oke, oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita mau masuk mau tuker tiket. Jadi, setelah masuk ke entrance ini main grandstand. Jadi, saya mau ke toilet dulu di mana itu tuh. Ada toilet. Ini situasi di dalamnya ya. Jadi, nanti kita mau yang dibelokan situ aja, Bun. Jadi bebas duduk di mana aja. Kita ke toilet dulu deh. Toilet dulu ya. Sepi sih. Jadi ini kebagiannya yang di sini. Karena yang di depan pedok itu udah pada di booking semua. Udah pada di booking. Hari Jumat itu bebas, kita mau duduk di mana aja. Tapi di hari Minggu rest day, saya kebagiannya di sini main grandstand. Jadi pas tikungan. Tikungan sana sepi. Bisa. Jadi ya, kebagiannya di sini cuma nanti kita bisa pindah-pindah sih. Ini nonton dulu di sini deh, kayaknya sampai moto tuh. Nanti coba pindah ke yang lain. Ini sepi di sini tuh. Pokoknya di sini guys, ini lagi rest moto tuh. Moto tuh saya mau coba dekat ke Isis nih. Dekat ke sini. Kita lihat seberapa dekat motor-motor. Oke,
Moto 3. Nah, jadinya nonton di atas aja, nggak jadi di bawah. Soalnya kalau di bawah panas, kalau di atas ini rada adem. Ini posisinya saya di sini. Nah, tuh ini lagi mau race Moto 3. Jadi sekarang bikin video mumpung lagi masih tidak terlalu bising. Itu lagi warm up lap. View-nya kira-kira seperti ini. Sorry kalau videonya kepotong-potong gitu ya, soalnya saya terlalu excited buat nonton, bukan rekam video. Jadi videonya seadanya aja lah. Dan ini makanan sudah habis. Gak tau di race MotoGP katanya jam 2. Jadi moto sekarang jam 11.46. Ya, ini Moto3 mulai, terus Moto2, habis itu MotoGP, dan habis itu balik langsung ke Jakarta. Ini situasi penonton cukup ramai. Cuman kalau daerah sini sepi ya. Apalagi di tribun situ. Karena banyaknya udah di reserve di bagian sana. Bagian sana sudah di reserve. Terus starting grid-nya di situ, layar di situ. Kalau di kamera sih mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi kalau di sini sih lumayan lah jelas layarnya. Ini lagi break dulu menuju race Moto2. Ini nyonya besar jajan lah, saya jajan tak kayak. Sekarang mau keropok lekor penyu, apa itu? Yuk coba antri aja yuk. Coba antri, so kamu ngantri aja. Nah ini ya, situasi belakang tribun. Ada jajanan banyak sih, cuman ya mahal-mahal. Kopi aja 100.000 satu gelas gede. Ini 7 ringgit. Ini 12 ringgit ya. Berapa 12 ringgit berarti, Bun? Berapa? Hah? Tahu lah. Pokoknya mahal. Tapi mahal juga ada sebanding ya. Sama fasilitasnya, jadi bentar aku pisah dulu ya. Nah ini nanti kan aku sih. Nah ini jadi ini akses buat yang di depan pedok banget, cuman udah di booking sama Ducati. Di situ ada juga Aprilia dan lain-lain, jadi udah di booking area ini. Jadi saya cuman ke bagiannya yang sono. Jajanan banyak sih dan dijamin semuanya halal kalau di sini. Gak kayak di Singapura itu, gak kayak di Singapura itu banyak pork. Apalagi ya di sini ya, toiletnya bersih. Situasi tidak hujan hari ini. Good luck. Ada helikopter, nah random banget sih apa. Nah, kita nonton Moto2, MotoGP, nanti sedikit-sedikit videonya tentang Moto2 dan MotoGP. Nanti habis itu kita tour lagi keluarnya kayak gimana, oke? Kita antri dulu makanan. Oke, ini race MotoGP mau dimulai. Itu Alex Marquez lagi, apa ini ya namanya, keluar pit, mau masuk ke starting grid. Alex Marquez, atau kami mungkin. Itu nggak tahu Bagnaia atau Miller. Ini saya videoin pas start sama masuk ke tikungan ini di lap pertama. Selebihnya saya mau nonton fokus. Videonya sampai di situ aja. Soalnya kalian juga bisa nonton di TV sih. Cuman saya pengen kasih lihat gimana serunya nonton di tikungan terakhir. Itu ada Bagnaia, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró. Seru nih, pada mau masuk ke grid main race dari MotoGP. Ini
bentar lagi race dimulai, tadi habis menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Bun, hey, gimana kesan-kesan kamu nonton MotoGP? Hah? Hey, let's see. Lah batuk. Seru cenah, bari jeung ngatunduh. Ngantuk. Anginnya sejuk banget sih ini. Enggak terlalu lembab kayak di Mandalika ya? Enggak terlalu panas ah. Sini. Cuacanya apa mungkin karena mendung tadi pagi ya, sempat ke siram hujan dulu. Hah? Kayaknya Rara nggak, Rara harus belajar ke pawang hujan di sini. Di sini nggak hujan. Aduh, race-nya kayaknya sih 5 menit lagi. 5 menit lagi race. Nanti kita videoin sampai satu lap mau berakhir, ini tikungan terakhir. Dah, selebihnya saya mau nonton fokusin. Nah, rekam video. Nanti kita lanjut tur lagi ke yang tadi ada apa aja di sana, di area exhibition-nya, di boot-boot. Ya, teman-teman, bagi yang mau ke Sepang Malaysia, itu lebih murah ya bun, daripada ke Mandalika. Asal pesannya jauh-jauh hari. Jauhnya, abang pesan dadakan juga saya, itu aja lebih murah sih. Lebih murah, bisa dua negara lagi, Singapura sama Malaysia. Bisa sama ke Batam, ada 3 negara berarti Indonesia, Singapura, Batam. Intinya sih modal nekat, Instagram, Gojek, terus punya rekening yang Visa atau Mastercard, debit atau kredit card, itu semuanya gampang. Ambil duit juga di ATM, asal yang ATM di Visa atau Mastercard, pakai BCA, pakai Mandiri bisa, tarik langsung, nggak usah berapa sih, money changer nggak bisa. Bisa langsung. Cuman kalau di area sirkuit sih ATM susah, jadi harus sedia cash lebih. Oke, sambil nunggu kita off dulu. Nah, ini warm up lap kalau dimulai sana. Langit warm up lap. Pertama kayak gimana? Oh, yang kedua Bang Naya kayaknya. Di sana. Antara rok keempat. Iya. Iya. Tadi tikungan pertama. Tikungan pertama, tikungan terakhir cuy, tikungan terakhir nanti. Saya nggak bakal record lagi video, sudah saya mau fokus nonton. Seru kayaknya nih perebutan gelar juara dia. Oke,
Dadah, nanti kita sambung kalau udah beres ya. Ya, balapannya udah beres. Yang pertama Bagnaia, kedua ada siapa itu teh? Yang kedua siapa? Ini Abastian ini. Yang ketiga itu Fabio Quartararo, yang keempat Marco Bezzecchi kayaknya ya. Yang kelima tuh Alex Rins kalau nggak salah. Cuman nggak tahu nih, juara dunia atau enggak nih. World champion gak ya? World champion gak? Nah iya, kayaknya sih belum deh. Ya, kita lanjut pulang aja yuk ke sana, lihat eksibisi itu. Dan akhirnya selesai juga nonton MotoGP. Ini jalan pulang. Gimana Bun? Gimana? Pada buang sampah pada tempatnya ya. Tribun bersih ya. Ya. Toilet bersih, sabun ada, tisu ada. Terus pada ngantri, orangnya tertib. Wah, jauh lah. Jauh sama sirkuit di negara tetangga ya, di negara udah di Jawa. Wakanda. Kalau di Indonesia mah bagus. Bagus di Indonesia mah, wah, kurang lebih 11-14 lah sama di sini lah. Oh, deket lah 11-14. Kan baru Indonesia. Oh, di negeri wadadidaw, wah, jauh banget. Lihat nih ya. Tuh. Ini mah udah di beton. Tuh ada helikopternya. Ada di sana juga ada. Tiap 800 berapa meter ada tempat sampah. Iya, tiap berapa meter ada sampah. Ini juga enggak ledok ya, karena emang udah lama sih ini, dari tahun berapa. Cuman di negeri wadadidaw ya, wadadidaw sekali gitu. Ya. Jadi di sini puas banget sih ke Sepang, puas dengan perjalanan tiga negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sekarang nonton MotoGP finalnya klimaks banget sih. Dan itu semua tanpa bantuan siapapun, kita aja searching bantuan Google, bantuan Traveloka, bantuan tiket.com. Terima kasih kepada Grab ID, terima kasih kepada Gojek, terima kasih kepada Traveloka, terima kasih kepada tiket.com, dan terima kasih kepada Google, dan terima kasih kepada Telkomsel dan juga XL ya. Itu sponsor-sponsor kita selama perjalanan. Makanya terima kasih banyak. Aduh, luar biasa. Sangat-sangat terbantu, sangat kerja. Tinggali, udah jajan lagi aja tuh ini. Oke. 8 saja. 8. Ya. Hah? Ya, ya tuh balong. Yuti Aditya from Indonesia. Indonesia. Ya, ini apa ini namanya? Ini namanya kopok leko. Kopok leko. Oke. Nanti kita gambar kedai saya, Bang. Oh, siap. Abang channel apa? Ini karet ya? Oh, karet itu. Cheese. Hah? Cheese. Oh iya. Mayonis. Oh, mayonis. Satu aja. Original aja. Original itu. Original. Sip. Berapa? 13. Dari Jakarta. Satu. Makasih ya, Bang. 13, terima kasih. Subscribe ya, Lufti Aditya subscribe. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Tadi disapa sama tukang otak-otak Malaysia, keropok leko. Nah, ini masih ramai tadi melanjutkan yang tadi, pokoknya mah terima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah membantu kita. Kita sangat puas banget di Sepang, fasilitasnya banyak, memudahkan, memanjakan pengunjung, aksesnya luas, aksesnya gampang, banyak aksesoris, banyak makanan, gak khawatir kelaperan ya, duduk enak. Jadi semoga nanti kalau ada balap lagi di negara wadadidaw, ya nanti fasilitasnya jauh lebih baik dari ini ya, ya Bun ya. Kalau Indonesia mah jangan khawatir, itu super banget fasilitas. Kamu mau ini lagi? Kenyang, mau ini aku. Mau ini apa nih? Mau fresh.
Hah? Apa ini? Ya? Menunya ini aja. Iya. Ini apa nih? Kebab. Kebab. Beef. Chicken. Chicken. Tak ada beef. Oh, okay. Boleh lah ini satu. Berapa itu? 10. Kita jual separuh harga. Hah? Separuh harga. Separuh harga dari tadi. Oh iya, discount. Bisa ini kah? Oh ini aja nih, cash cash aja. Cash, oke. Okay. Separuh harga boh? Yang mana? Discount. All. All, huh? All food all. Yes. Discount. Discount semua now. Beli apa? Hah? Beli itu. Thank you. Beli kebab ayam. Berapa itu? 10 yang tadinya 20. Ho, discount. Nah, kameranya kenapa ke situ sih? Nah, iya. Ininya gimbalnya tuh suka susah dibelokin ya DJI itu. Oke. Nanti kita record lagi setelah keluar gate ini ya. Ini sama aja sih pemandangannya kayak gitu. Nah, ini adalah gate 1-5. Tadi kita masuk lewat situ. Ini ya. Area exhibition area. Bebas mau ngapain di sini, mau beli barang apapun bisa. Gratis. Enggak juga sih. Kita lihat motor-motor di sini, banyaknya motor Jupiter MX sama MX King. Ini banyak. Ini ada mobil Elgrand E50. Wah, ini Elgrand E50 nih. Elgrand E50 jadi 6 bulan, keren nih. Favorit kalau aja masuk Indonesia. Tahu itu aparelnya dari VR46 Quartararo Dokter itu di sana. Kayaknya kita lewat sana deh, Bun. Ini mah enggak ada apa-apa. Nah. Kita lihat di area CBC. Yang mau beli merchandise itu 500 ribuan sih kaos. Sampai sekian juta. Ini lain-lainnya tadi udah sih ya. Jadi kita pamit aja. Bun, kita pamit Bun. Sampai bertemu di acara otomotif lainnya. F1 MotoGP lainnya dimana kita kejar ya. Thailandnya nanti tahun depan berarti. Oke. Okay. Dadah, kalau suka videonya tonton aja. Kalau berkenan like. Tapi enggak apa-apa tonton aja. Karena esensi dari nonton. Oke, okay. Thank you. Dadah. Ini ada helm gede nih. Malamnya besar sekali. Oke, so kita continue lagi.